Dalam perkembangan sama Kementerian Pendidikan menyambut baik pengumuman Perdana Menteri tersebut, KPM dan Kementerian Pendidikan Tinggi akan meneliti perkara tersebut sebelum mengambil tindakan selanjutnya dengan pengumuman lain yang berkaitan. Menterinya Falina Siddiq berkata ini merupakan inisiatif dalam memastikan akses pendidikan berkualiti kepada semua tanpa menjejaskan Kota Bumi Putera. InsyaAllah. Jadi tahniah untuk anak-anak semua. Kita harapkan dengan jaminan itu tiada kegusaran, khususnya matrikulasi, kuota dikekalkan. Dalam masa yang sama, peluang pendidikan itu cukup luas dan kita akan pastikan insyaAllah semua dapat tempat untuk melanjutkan pengajian masing-masing.